السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين Amba Ba'du yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah Wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Ketua Musallah Musallah apa kan? Al-Amanah Para sesepuh keluarga besar Bapak Haji Sangidin, keluarga besar Bapak Haji Jaid, keluarga besar Bapak Haji Maksudin, keluarga besar Dekatiah, keluarga besar Bapak Abdul Ghani dan seluruh keluarga besar yang saya hormati dan saya muliakan. Tidak lupa Bapak Kuwu Kertamulia, Bapak Haji Tarjono, yang saya muliakan dan saya hormati juga Mas Baher atau Mas Bang Bang Hermanto anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar para ulama para kiai para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tidak lupa juga kakang mas, kakak saya, kang mas Duki. Mana kang mas Duki? Sampun wangsul dah. Mana mas Duki, kang mas Duki. Mas sing paling gede sealam dunia ya kang mas Duki. Paling gede tuh kang mas Duki. Hadirin wal hadirat yang dibuliakan oleh Allah. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdu atas berkat rahmat Allah atas berkat izin Allah malam ini kita dapat berkumpul bersama bermuajahah dapat bersilaturahim duduk berdampingan bersama teman handai tolan kerabat dan kawan dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang mulia Manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Manusia yang umatnya punya jaminan, seluruh umatnya akan dimasukkan ke dalam surga. Beliau baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, para kiai, wis karena kinmah ning kampung dewek, jadi orang usah nganggo bahasa Indonesiaan maning ya. Ibu ekula wong kene, wong bongas jamban, alhamdulillah ibunda saya juga hadir, ikut dalam pengajian, dan ibu saya sangat senang Neng blok kene anak enam muludan. Lamun kita sing ngomong duduk emboke kita mah beli bakal teka kita ke rumahnya Tapi karena ibu kula ya kudu nurut beli kena anak nglawan ning wong tua. Jadi bakal ibu kula si ngomong ya kula kudu nurut. Alhamdulillah hampir dua bulan jadwal saya full siang malam. Sedina anak sing papat, sedina anak sing lima, sedina anak sing enam. Alhamdulillah semakin kesini sudah mulai agak reda. Tapi kemarin saya ngisi di Bogis Tua, di Kadah Sapi, siang, malamnya saya di Jakarta, di Cengkareng, dan malam ini, eh, pagi tadi di pesantren al Wasila pesantren kami, ya insya Allah Mas Bang Bang nanti kapan nengok, nengok ke pesantren kami di Jakarta, Bengikian ning bongas jamban, sukiki ning Jakarta maning dong agakkan kula, moga-moga diparingi sehat. Amin. Ibu-ibu tak dong kena kabeh, yang penting pada waras. Alhamdulillah. Kula beli Arab suwe-suwe, sedilatan baik. Karena kin waktunya wis bengi ya bu ya. Wis jam 10. Kalau ning TV One, bahkan ning TV One kula ngisi setiap bulan. Itu saya dikasih waktu cuma 8 menit. 10 menit ning TV One mah. Kunku bayarannya bu 6 juta, Wulung menit menitku 6 juta. Ning bongas jamban insya Allah tak tambah yorong menit. Jadi 10 menit. Kalau di Enus TV, Mas Bang Bang, itu hanya 13 menit. Di Elsinta TV, acara Risalah Imani itu 20 menit. Kalau di TV One, Assalamualaikum Nusantara yang sekarang jadwal paginya itu diganti dengan tausiah subuh. Itu jadwalnya 20 menit. Kalau kultum di Alisinta TV cuma 7 menit. Ya insya Allah nih 10 menit bayi ya bu ya. Insya Allah cukuplah 10 menit. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Karena bakal ngaji kesuan dia melas ibu-ibu bukan bokat boye apa beyekane wis pada pegel. Kanjeng Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya. Bukan hari wafatnya. Ya Bu ya. Lamun kita menungsa biasa sing di selameti iku dina lahire apa dina matine? Haul haul haul. Wong biasa anak acara haul yang diperingati hari kematiannya, wafatnya. Tapi kanjeng Nabi Muhammad yang kita peringati dudu hari wafate, tapi hari lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kanjeng Nabi Muhammad sing diperingati hari lahir? Karena kanjeng Nabi Muhammad wis duwe jaminan sejak lahir sampai mati wis pasti wong bener. Baka kita wong biasa lahirnya boleh bener, waya mati beli bener. Maka kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan selalu dikenang jasa-jasa kita. Kelahiran kanjeng Nabi Muhammad iku tidak hanya wong bongas jamban sing pengen merindukan dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kabeh Nabi itu merindukan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad. Kabeh Nabi. Kalau Nabi jumlahnya ada 124 ribu Nabi. Rasul jumlahnya 312. Itu semua para Nabi dan Rasul merindukan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para nabi dan rasul merindukan kelahiran kanjeng nabi Muhammad? Karena lahir kanjeng nabi itu sudah dituliskan di dalam kitab-kitab terdahulu. Menungsane durung lahir bu, tapi sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab apa saja Allah diyajidunahum fit Taurat wal Injil. Di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Di dalam kitab Injil sudah dijelaskan kelahiran tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Semua para pendeta mereka ahli kitab wisweru saking kitabe B yang mengkau bakal lahir Nabi akhir zaman. Sifatnya Ahmad terpuji terlahir dalam keadaan yatim dan beliau dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Bu, bu, saya pernah datang kula pernah teka mengwilayah Jordan, karo ibu kula. Kula pernah tekan di Palestina, kula pernah tekan di Jordania. urup beli Jordan, bu. Cipaat radang alor. Di Jordania ada bukti sejarah. Ada sebuah pohon, ada sebuah pohon di Jordan, perbatasan Jordania dengan Suriah. Sekian maus angel mono. Ada pohon anawiwitan arane pohon sohabi. Satu-satunya pohon di padang pasir sing masih urip sampai dengan detik ini masih urip wiwitane. Tidak ada pohon yang lain yang hidup kecuali pohon itu disebut dengan pohon sohabi. Mengapa disebut dengan pohon sohabi? Karena wiwitan kun disebut dengan pohon sahabate kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wiwitan masih urip Dulu ketika kanjeng Nabi Muhammad usia 12 tahun dagang. Kanjeng Nabi Muhammad diajak berdagang ning mamange arane Abu Talib. Mangkat dari Mekah menuju Syam. Syam itu sekarang menjadi yang konflik sekarang tuh. Palestina, Lebanon, Jordan, Syria itu disebut dengan negara Syam. Kanjeng Nabi Muhammad pernah datang ke wilayah Syam. Di samping pohon kun di samping wiwitan Kun bengen berdiri sebuah gereja, anak gereja, anak wiwitane. Wiwitane dhuwur, Lakasing wani marak-marak wiwitan kunku Karena kapa marak kesambet bakal beli kelengar kesurupan ya mati Jarejeh ni wiwitan kunku Ake bangsa jin merkayangan Elailu banas mati gendru tek-tek Kemang-mang wewe besis pocong Suster ngesot sundal Jadi laka Kanjeng Nabi Muhammad usia 12 tahun Sudah ada seorang pendeta yang membaca di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil siapa bae wong sing mampu dan bisa dodok ning wiwitan kian pasti itu calon nabi akhir zaman pendeta wisuruh suruh ning siapa sing siapa sing mampu dodok ning sawitan kun pasti dia nabi akhir zaman sudah disebutkan sifatnya cirinya nabi akhir zaman itu siji لم يحتلم قنط طه مطلقا ابدا وما تشاء اصلا في مدى الزمن يا رب بيل واغفر لنا ما مضى يا واسع Ciri nabi akhir zaman itu punya kekhususan di dalam tubuhnya. Fisiknya khusus, namanya spesial, tempat lahirnya spesial. Bapane arane Kudu Abdullah, emboke arane Kudu Aminah. Lam yah talim qattu toha mutlaqon abadan. Cirinya nabi akhir zaman iki Bu, ada khasois kekhususan sing ana ning awake Kanjeng Nabi. Siji lam yah talim qattu toha mutlaqon abadan. Kanjeng Nabi Muhammad ikut seumur uripe tidak pernah mimpi buruk. Kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe ora pernah mimpi. Beli pernah. Ibu-ibu pernah mimpi beli bu? Bu, bu, bu. Pernah mimpi ora? Setiap kita pasti bermimpi. Karena jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ai arruyatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar iku ne para nabi sing masih ana sampai detik ini. Jadi lamun sampean turu toli ngimpi. Begitu turu sampean ngimpi, ngimpine deleng bangsa jin. Merkayangan elailu banaspati gendru tek tek kemang mang wewe serani pocong suster ngesot sundal. Lalu sampai ngimpi ketemu karo bangsa kayang konon maka sampai tangi bangun dari tidur tangi sinturwe toli ngadep ngiwe ngiduh, cow. Tapi deleng dingin anak laki nebeli, beli. Engkau anak laki ne pengidu kalau mimpinya mimpi baik, maka kita menghadap ke arah kanan, ngucap Alhamdulillah. Mohon kepada Allah mudah-mudahan mimpinya jadi kenyataan. Mimpi itu signal, bu, signal. Ngerti signal? Tanda, tanda. Semua para nabi mimpi. Kanjeng Nabi Ibrahim mimpi. Nabi Yusuf mimpi. Nabi Yakub mimpi Nabi Isa mimpi wong bongas jamban mimpi semua para nabi mimpi apa buktinya kanjeng Nabi Ibrahim ketika dapat perintah dari Allah falamma ma ya bunayya inni ara fil manami anni Ketika kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam oleh perintah saking Allah Apa perintahnya Ibrahim sembelih Ismail putramu. Itu lewat mimpi. Nabi Yusuf ketika kecil bermimpi melihat ada bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Bahkan semua calon istri Nabi kabeh mimpi termasuk istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sing namanya Khadijah. Bu? Bu? Khadijah lagi Arab dari Rabine kanjeng Nabi ngimpi. Apa ngimpi Sayyidatina Khadijah? Khadijah ngimpi ketika mau jadi istri kanjeng Nabi. Usia Khadijah patang puluh tahun kurang. Iki Khadijah tilem turu. Toli Siti Khadijah ngimpi. Apa ngimpi ne? Siti Khadijah ndeleng serngenge sing gede. Serngenge sing padang mudun marek manjing mengjerok umai Siti Khadijah sepakat ulama kabeh rabine nabi kalau tidak mimpi melihat matahari pasti memangku rembulan kun rabine nabi lamun rabine RT mbu apa Ana beli Pak RT nek. Ana hong bang herbae. Teka masa RT beli teka. Istri Nabi semua itu mimpinya kalau tidak melihat matahari pasti dia memangku rembulan. Ikut ciri istri Nabi. Lamun Rabi yang bungin apa? Khodijah melihat matahari yang besar, serngenge sing gede padang mudun manjing menjero umai siti Khodijah. Lalu ini matahari terus bersinar terang Sampai cahaya matahari ini keluar dari pintu-pintu dan jendela. Bahkan cahaya matahari keluar menerangi seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Khadijah jenggelek tangi. Tangi Siti Khadijah. Teka maring umah mamange namanya Warokah bin Naufal. Khadijah teka mengumah mamange gedog lawang. Dog, 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 dog. Mang. Mang. Nun kok numpak meneng basi. Mang. Mang. Wis ngopi durung, Mang. Kita durung ngopi kini, Mang. Sapa ning jaba kula Mang Khadijah? Ana apa Khadijah? Anu Mang mau bengi kula ngimpi, ngimpi apa nok wong ayu? Kula ngimpi Deleng serngenge sing gede serngenge padang mudun manjing menjero umai kula mang sampai cahaya matahari ini terus bersinar terang bahkan cahaya matahari ini keluar menerangi seluruh alam takwilkan mimpi kula iki bang dikebet kita bening bin naufal. bu bu insya Allah kula Arab ceramah ini tekan jam lorok insyaallah tak bahas tentang sampai pragat lah insya Allah kuat beli tekan jam lorok Wong edan. <laughs> Ngaji apa tekan jam loro? di kebet kita bening waraqah bin nawfal. Waraqah bin nawfal iki ahli kitab. Ahli kitab ini agamanya ikut maring agamané Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekolah sering ditakoni Bu Ustad. Kenapa Palestina sama Israel tidak pernah akur? Singawit zaman bengene. Israel itu sumbernya dari Nabi Yakub. Nabi Yakub, dua bapak arane, Nabi Ishak, Nabi Ishak, dua rabi arane. Hai, hey. hai, Nabi Siapa hai, Nabi Nabi. arane? Sapa? Lamun beli sampean jawab rabinen Nabi Ishak Pak Ustad pasti arane Bu Iska. Rabinen Nabi Ishak arane karena rabine RT pasti dibeluk Bu. Rabine kuwu dibeluk Bu. Rabine tukang urut dibeluk Bu. Kita ngomong Bu urut sampean mah urut. Nabi Ishak punya istri namanya Rifqah. Arane Rif, Rifqah. Rifqah iku jare wong Islam. Jare wong Yahudi arane Rebka. Jare wong Nasrani arane Rebeka. Kena beli wong bongas jamban dua anak wadon di arane Rebeka. Oleh nama istri Nabi cuma belenak apa diundang eh Rebek. Bek mendi beak. Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kaum Bani Israel Anak cucunya Nabi Ibrahim Dari dari nasab Nabi Yakub Disebut dengan Israel Isra berarti orang kelompok yang berjalan di malam hari Mengapa berjalan di malam hari? Karena kelompok Bani Israel ini beli dua umah berpindah-pindah. Plok mana sembayang, plok mene dakwah, plok mene. Nabi Yakub dua anak rolas. Salah satunya anak Nabi Yakub anak Arane Yahuda. Nanti dari Yahuda ini tercipta tercetus agama Arane Yahu. Yahuda ini anaknya Nabi Yakub yang mempelopori kongkon mateni Yusuf. Bu, bu Kanjeng Nabi Muhammad pernah nangis, ngeluh maring Allah, ya Allah, mengapa yang menjadi musuhku dalam perjuangan ini? Dudu Wong Sejen, mamangku Abu Lahab tadi musuhnya kita, Abu Jahal tadi musuhnya kita. Kanjeng Nabi nangis, kenapa ya Allah, Abu Lahab menjadi musuh di dalam perjuanganku? Cari Gus Ya Allah, Allah turunkan surat Yusuf apa jari Gusti Allah Ya Muhammad Engkau baru yang menjadi musuh adalah pamanmu Abu Lahab Yang menjadi musuh adalah Abu Jahal Yusuf sing jadi musuh Hei kakang-kakang aneh Kita kapan ceramah tambah bengi tambah nafsu Durung mangan, durung ngopi aja abang-abang wong dewek beli kopi nah, Alhamdulillah pengikir ke youtubernya anak siji, loro, telu, papat, lima, anak om enam, enam ya, kok tak bisiki haji bang bang, kau dipai wit rokok <laughs> kita sih ngomong Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Ini sejarah, ini sejarah bu ya. Masih semangat masih bu? Iki namanya Buludan. Amber kita paham tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu, sini guri nguri beli, Bu? Krungu ya. Ku dhewe yang geser iki. Mene iki kosong. Ku ibu-ibuku aja ada-ada sing panggung, kita ngantem enak. <laughs> Kinwa ado. <laughs> Balik maning. Allah turunkan surat Yusuf kepada kanjeng Nabi Muhammad. Maka di dalam Al-Quran ayat-ayat kisah iki jumlahnya sewu. Bu, pira ayat kisah pira sewu. Al-Quran itu punya 6.666 ayat yang menjadi jawaban kanjeng Nabi Muhammad ketika menghadapi mereka Yahudi Nasrani. Semua permasalahan di dalam kehidupan ini wis lengkap kabeh anan ning jero Al-Quran masa yang lalu, sejarah masa lalu ataupun yang akan datang kabeh ananing Alquran Al-Qur'an. masalah apapun jawabannya anak ning jero Al-Qur'an. Cuman masalahnya eh, sampai lebih akeh maca Qur'an ta nah maca WA. Uh, jujur baik sering maca Qur'an apa maca WA? Wee, apa ada baik kita gimana? Allah sudah memberikan seluruh jawaban di dalam kehidupan kita. Anak ning Alqur Alquran itu pedoman hidup. Apa be Ayo. Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni ya Muhammad priwen ya Muhammad, apa sih Pak? Kita dua rabi, priwen rabine, rabine kita je metu getih. Sing apa Sing Kanjeng Nabi menang turun malaikat Jibril. Yes aduh 'anil mahid. قل هو أدى فأتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله هو الله ngomong Allah Mik, mik bawa mik, mik bawa. Cek lagi, ah, enak. Si mau menang besul. Beri bebatan ini ke ya? Di off aja, maaf. ya eh? Enggak nanti storing. Bebatan ini beh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat ya, Bu ya? Ada orang datang ning Kanjeng Nabi ya Muhammad, priwen kita ki duye, rabi rabine kita metu getih dari kemaluannya. Kanjeng Nabi meneng nunggu komando mereka Jibril. Jibril turun, yasalu naka anil mahid. Datang mengkanjeng Nabi Wong takon tentang head metu getih getih iku rupane macam-macam ana darah head menstruasi head itu berarti orang dalam keadaan sehat bakal wong meteng masa metu head gimana wong kapan meteng eh kapan meteng bisa metu darah head beli beli kapan metu darah head maka gugur metenge bener ya itu sudah ada di dalam Al-Quran Kanjeng Nabi ditakuni priwen ya Muhammad kita dua rabi rabine kita ki rabine kita ki metu getih apa jarak kanjeng Nabi itu namanya darah head. Walatak Robu aja marak marak Rabine Sira yen Rabine Sira lagi menstruasi aja di paraki. Oi, oi, kerungu beli. Engkau lagi menstruasi menterjang baik. Wala Robu hatayat hurna sampai bersih sampai suci peragat nenek silakan innallaha tawabina wa Allah itu cinta kepada orang yang taubat namun sampai wis pernah ngalami taubat paham ya ustaz tapi paham taubat dan Allah suka dengan orang yang taubat dan sesungguhnya Allah itu suka dengan yang bersih-bersih sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad semua lengkap di dalam Al-Quran Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan surat Yusuf Apa jari Gusti Allah Ya Muhammad engkau baru Pamanmu yang jadi musuh Engkau baru pamanmu Abu Lahab yang jadi musuh Yusuf singawit cilik Dimusuhi ning kakang-kakang aneh Sing jadi musuh di dalam perjuangan Nabi Yusuf Dudu wong adoh Tapi wong teh Istri bisa jadi musuh Awas Istri bisa jadi musuh Suami bisa jadi musuh Anak bisa jadi musuh Pernah dengar gak cerita Anda wong sakti nih wilayah kiajaran Sakti Saking sakti ya dipatai ini beli bisa nih zaman Belanda Rabi ini dicandak nih Belanda Disogok duit Wis ngomong Laki nih siraki wong sakti Kelemahannya nih apa Jare Rabi pengen merutah Mene tambahi sogokane, disogok rabine kanda, kelakine kita kelemahane, gawan alu, cocroken, maaf trijilane. Cocroken, trijilane. Ya bener pak, cocrok ya mati. Jadi yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita, bukan orang yang jauh tetapi justru orang yang ada di dalam rumah tangga dan lingkungan kita sendiri. Betul? <tuh> istri bisa jadi musuh. Ustadz, apa ada istri yang jadi musuh? <tuh> Oke. Okay. Rabine siapa? Rabine Nabi Apa jare Gusti Allah? Dzaraballahu mathalan lil ladina kafaru wa imra'atan lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Perumpamaan contoh uang wadon seorang istri yang menjadi musuh untuk suaminya laksana Rabine Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut karena tahta min ibadina solihain. Padahal kedua istri nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi jadi musuh. Apa mading Rabine? Eh. nabi jadi musuh apa maning rabine karena tatahta'abdani min ibadina solihain. padahal kedua istri nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh rabine nabi bisa jadi musuh bahkan yang menjadi provokator perjuangan nabi lut iku rabine de. sih 2225. Udah 10 menit lewat ini, Bu. Saluh ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. balik maning balik maning Yusuf dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur pengen dipateni. Yusuf didol di pasar budak diambil oleh seorang menteri namanya Kutifar Kutifar dua rabi arane Zuleha rabi ne Kutifar rabi ne majikan demening mending pembantu Singawi zaman Nabi Yusuf wis ana cerita majikan demening pembantu sekian anak tabele usaha Quran contohnya betul betul Quran itu enggak mungkin salah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad juga kan istrinya bajikannya dewe Khadijah. Bu. Bu. dingin? dingin? Mau mixing di Goning mana mic-nya? Mas. Ya, pakai kabel aja. Murubli. cek cek ah tiga ya. ya. kb lah ya tiga kb lah bongkan teman ala Nabi Muhammad nah ini radakan enteng nih sebab kalau pakai echo itu pasti nggak jelas suaranya di tv itu nggak ada cerita pakai echo nggak ada cek cek satu dua jelas nggak masalah sistem ala Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad. Balik maling <laughs> Balik maling ibu ya. Khadijah tekak mengmamange karena mimpi deleng matahari, memimpi rumahnya masuk matahari, Cahaya terang benderang. Jari mamange Khadijah arane sama mau arane? kan beli. Safarane warokoh bin Naufal, warokoh bin Naufal iki bu nasabnya bersambung sampai dengan kusoi. Kusoi dua bapak namanya Lu'ay Gholib, Fihar, munjuk punya ayah namanya Ilias. Ilias dua bapak aranya Ma'adi. Ma'adi dua bapak aranya Adnan, Adnan dua bapak aranya Ismail, Ismail dua bapak namanya Ibrahim, alaihissalam. masih dulu rekan nabi, kudu, bu. Jadi Khadijah karo Kanjeng Nabi itu masih sepupuan, tua Khadijah. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa jare mamange dikebet kitab, kitab Injil dikebet, kitab Taurat dikebet, ahli kitab. Begitu ngebet kitab iki Waraqah nabi Naufal jerit, Khadijah. Ja. Ja. Anaran Khadijah ana. Nang apa sampean jerit Mang Khadijah? Khadijah. Dingin. Ana ah, sing aran antena kopi. Ah, so. ah, oh, ya sudah. Oh, yes, uh. ah, so. ah, dari surga sangat ternaga ke sembarangan. Awas bi. Ya sudah terima kasih. Ya, jabur ya Khadijah jari warok Khodijah takon nang apa sampean jerit mang Khadijah yen sira mau bengi ngimpi deleng matahari sing gede serngenge sing padang mudun manjing menjeruk ume sira Khadijah iki menurut kitab takwil mimpine ora suwe maning nok sira bakal dadi istri nabi akhir zaman jadi istri Nabi akhir zaman paman, iya. Arane siapa mang? Arane Muhammad. La ilaha illallah menang baik. Kapan disebut aran Muhammad? Jawab Allahumma. Siapa arane mang? Arane Muhammad. Begitu disebut calon rabine, calon lakine, arane Muhammad iki Khadijah bu, bu, bu. Khadijah iki wong wadon randa. Wong wadon randa. Pernahkah terpikir di dalam benak kita mengapa Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali menikah dengan wanita janda? Oi. Kenapa kudu karo rangda Kanjeng Nabi? Kenapa ayo? Apa ayo? Pengalaman. Sembarangan pokoknya kita kira Kenapa harus dengan janda yang kaya yang sayang kepada fakir miskin yatim piatu? Bu, Khadijah iki wanita janda kaya yang sayang kepada fakir miskin yatim piatu. Kekayaan Khadijah luar biasa. Sebagian tanah Mekah itu milik Khadijah. Wanita rangda rangdane pindo. Jadi blok sumur apa Busi mana rangda ping lima dengan yang. Rangda apa hobi nih? Rangda pindah Khadijah Pertama Khadijah menikah dengan Abu Halah Abu Halah meninggal dunia Kekayaannya makin berlimpah Menikah lagi dengan Atiku Atikunya meninggal dunia Semakin kaya berlimpah Saudagar kaya sugih melawat dunia. Jadi Rangda Begitu di Calon suaminya Nabi akhir zaman maka iki Khadijah nunggu calon nabi akhir zaman arane Muhammad disebut Muhammad 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 Khadijah kelingan baik kapan kita ketemu karo Muhammad kapan kita bisa berjumpa dengan Muhammad ana sing ngarep kelamar Sayyidatina Khadijah teka bos endok Khadijah kita bos mong Teka maning bos apa apa plus empang mau <laughs> kita nunggu calon suami saya namanya Muhammad Khadijah nyebut-nyebut beka apa bengi Muhammad 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 Labun ana rangda wong bongas jamban usia patang puluh tahun demen bujangan selawet tahun pasti kapal bengi labun emang kenen Ku menangis Menangis ku karena Nah, harus nampang maaf apa lu ngejamban mau sebenernya Ku berduka Dukaku karena Rindu koron pengal temen sih Ku merana Meranaku karena rindu Ku berduka, dukaku karena mau makan, teringat padamu mau minum. Masya Allah, mau apa pun, teringat padamu Muhammadku, sallallahu Nabi Muhammad. Usia kanjeng Nabi Muhammad selama tahun kurang digawani mamangnya Abu Talib tekak mengumai Khadijah. Tekak mengumai Khadijah. Khadijah lagi ngenteni calon suaminya. Abu Talib manjik mengjerok umah Khadijah. Gedog lawang dog dog dog. Nok Khadijah. Nun konon bu. Khadijah. Sapa ning jabakula Khadijah Abu Talib. Anak apa Abu Talib? Anu Anu Khadijah kita dua ponakan pengen melu kerja nih perusahaannya sampean oli tak beli oli sok mangga endi ponakannya ikan ning jaba Khodija pelas ponakane kita Khodija singawit jero jeroweteng bapaknya mati meninggal dunia yatim usia enam tahun di asuh emboke emboke wafat meninggal dunia di bapak tuane bapak tuane yang meninggal dunia sekian tak asuning kita Khadijah endi ponakane ikan jaba sapa arane arane muha Muhammad jenggelek Khadijah tangi aida Muhammad endi Muhammad maklum Khadijah rang Bu Bu Kenapa apa Kanjeng Nabi Muhammad kudu kawin karo rangda dak kenapa Oi keri Kena jawab baik kenapa? apa? Satu pengalaman, dua. Lamun kanjeng Nabi Muhammad Rabine dudu wong wadon rangda sugi Maka kanjeng Nabi Muhammad Kapa Arab berjuang gawe proposal dikit Khadijah itu wanita yang dipersiapkan oleh Allah Untuk mendampingi perjuangan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Kenapa kudu rangda rangda sing sugi? Karena kanjeng Nabi Muhammad ketika berjuang perlu duit. Berjuang perlu duit. Beli cukup dengan ilmu. Gimana? Allah. Salam Nabi Muhammad. Makanya kula bangga dua sedulur kula. Iki maksudnya ademisan kula. Gih, Mas Bambang. Karena Mbak Komala ini anaknya. Ayahnya almarhum. Haji Haji Rosidi. Pulau Bengah sering mampir lagi cilik nih. Patrol. Haji Rosidi punya istri namanya Haji Umayah Haji Umayyah punya kakak namanya Haji Sang. Saada, Sang Haji Saada kawin karo mamang kula, adine ibu kula. Yublak ublak pe mono Jadi sedulur dekat. Sallallahu Nabi Muhammad. Solo Nabi Muhammad. Balik maning, balik maning. Ini sejarah Nabi. Jadi amber aja di Ece. Kanjong Nabi je. Kawinnya kudu karo Punya alasan. Karena orang ceramah di TV itu. Bu, harus ilmiah. Ilmiah tuh apa? Ada dasar dalilnya. Kenapa kudu karo rangda? Sugi dipersiapkan oleh Allah kekayaan Siti Khadijah untuk membantu perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lawan Kanjeng Nabi rabi Kanjeng Nabi beli bisa berjuang karena berjuang butuh do lalu yang kedua kenapa kudu karo rangda oi kenapa kudu karo rangda karena rangda itu hebat amin rangda itu kuat amin saya dididik ibu saya ini janda Dididik oleh wanita janda Bapak saya almarhum Keda Suki Adnan Dididik rangda sepocong Mbok tuane kula hajah mu'mina iku bu Pengen dua anak kiai tirakat Kapa awan puasa bakal bengi tangi Ibu-ibu ini -ibu kayaknya baka bengi tangi beli Ngapain? Ya nguyuh Laka maning baka beli nguyuh Ngerayangi dompet lagi nih Anak ini singkanya konon anak rata-rata mengkonbok abli dompet handphone laki di periksa iya Embuk tuaku lah aja mukminat tirakat mangkane wong zaman bengen mah pantas sakti-sakti berjuang memperjuangkan negara Republik Indonesia. Kyai Hashim As'ari, kapa awan puasa bengitangi, pantas sakti-sakti. Kenapa? Kiai ini ahli puasa, maka kiai zaman bengen mah gering-gering kering puasa baik sih, barang kiai zaman kini blending blending. Puasa beli tirakat beli, mbok mukmina, nenek saya dari bapak almarhum Kiai Dasuki itu ibunya ahli tirakat kapa awan puasa begitangi. Kalau pernah takon, mbok nang apa puasa baik, laka berase. Daripada beli makan puasa sisa ditirakati di mbokke. Alhamdulillah sampeyan pengen dua anak dari wong hebat sampeyan puasa ya potongan lemu lemu karena doa seorang ibu itu yang tembus langsung kepada Allah betul Allah tidak akan ridho tanpa ridhonya seorang ibu Masya Allah Orang tidak akan menjadi manusia mulia Tanpa dia memuliakan ibunya Salah Nabi Muhammad Sampai Bung Haji Roma Ira mengomong mengkonon Hai manusia Hormati ibumu Yang melahirkan dan membesarkanmu darah, dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Sayangnya, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Masya Allah, tiada manusia yang cinta kepada anaknya yang begitu hebat kecuali cinta seorang ibu kepada anak. Gimana? seorang ibu rela berjuang untuk anak melakukan apapun demi anak, betul. Wong tua wadon sing meteng bu, bu, bu. Ula sing meteng ku wong lanang apa wong wadon? Wong wadon apa wong lanang? sing meteng wong wadon sing nyosoni sing lahiran sing susah payah Masya Allah lagi meteng ku abot apa enteng itu korban laki-laki bu enak be wong lanang mah cuma nitip sampean sing susah payah ya bu ya bukti deh sampean sing meteng sampean sing hamil sampean sing nyosoni begitu lahir anaknya bin bapak apa bin bokeh nang apa bin bapak sing gawe apa sampean dipilih gawe sing gawe sing gawe sing apa bin mbak pane dudu bin boke oi oi boleh pasti sih. Kenapa bin mbak panek dudu bin mboke? Karena wong wadon ikut dijelaskan di dalam Al-Quran. Nisa'ukum harsul lakum harsakum anna wa qaddimu Wanita wong wadon istri itu jare gusti Allah. Ibarat sawah. Sa. Sa. Oi. Sawah. Allah itu yang bilang. Wong wadon ibarat sawah, bapak kula ngomong hab ari wong wadon ya cetakan, cetakan. Wong lanang ibarat bibit, ya. Wong wadon cetakan, wong lanang bibit. Sehebat apapun bibite, bibite anak kiai, bibite anak wali, tapi cetakan yang menyon menyonkap. Ya bu ya, insya Allah doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya. Kita mau beli ngandel, mau ngomong bisa nembang kok. Beli ngandel. Ridho ilahi karena ridhonya Murka ilahi karena mur Bila kau sayang pada istrimu Lebih sayanglah Pre. Sobat sayang nih rabi bah eh, ake wong gara-gara rabi ne emboke diusir ana beli emboke digoni gelang karet rabi gelang emas emboke gelang karet jika kau sayang pada suami lebih sayanglah pretman nih. Masya Allah Bu Bu Jika kau sayang Pada istrimu Lebih sayanglah Masya Allah Fred Bukti Akeh wong lanang pada wedi Ning rabi Kalah mboke kalah Anak beli karena rata-rata emang wong lanang wedi ning rabine. Iya apa iya? Iya pada kita enggak. hebat hebatnya wong ceramah mah boleh nindur panggung. Dua bulan saya jadwal full. Ceramah membara, membakar, menggelora. Sampai Bandung, sampai Tasik, sampai Banten. Ceramah nindur panggung hebat. Kita diung rabine. Dengkeluk. Sok beli ngandel, Aji Bang Bang sempurna hebatnya, DPR RI, dia bang hejok omala. Pak Harto itu jenderal bintang empat, betul. Punya ibu bintang lima ya, punya ibu namanya punya istri namanya Ibu Tin, beli wani. Oi, bu, bener mengkonon bener. Tidak ada orang laki-laki yang berani kepada istrinya. Bu. Bu. Tapi contoh Siti Khadijah Masya Allah. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad dipilihkan seorang wanita janda? Karena janda ini hebat. Betul. Janda ini kuat, betul. Hidup janda megar, Alhamdulillah nasib bela. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad harus dengan jana? Ini harus dibahas dulu. Karena lamun rabine kanjeng Nabi Muhammad dudurang dah, kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa berjuang. Pasti tukar Baik Gimana kanjeng Nabi Arab dakwah ditarik sarungnya. Aja lunga-lunga aja kang mas. Ning bayar pendisi apa sampean ku beli cinta tanding kita. Hei, tukar bayar ribut bayar kabuk, bukti dia lesti karo bilar Tidak bisa berjuang Arab pendisi mas. Apa sampean ku beli sayang tanding kita. Sampai laki nembang. Wani sumpah demi Tuhan. Kula demening. Alhamdulillah. Senajan akeh rintangan Wis pasti tegrunjang Salam Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad dalam berdakwah dalam berjuang dipilihkan seorang istri namanya Khadijah. Khadijah bagian sugi bagian Sugih melawan dunia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Khadijah ini satu-satunya wanita yang dapat salam saking Allah. Kenapa dapat salam saking Allah? Karena Khadijah iku bu 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 Khadijah ku kapal durung teka masih ning dalan kanjeng nabi pulang dagang Khadijah gawekna kopi Gawek na kopi nya ni wedang ning mejane ni Kanjeng Nabi durung teka wis nya pakan kopi apakan jaburnya, apakan wedang nganggo lakine ning ni kene ni mengkonon beli Wong kene mengkonon beli wis jujur be jujur Wong kene mah laki teka ya ora ya, ora Nok jika wek kopi dibentak kopi baik beli barang-barang lagi naik KB betul beras naik minyak susu 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 apa susu ibu-ibu melorot pantas dinyotining anak kadang-kadang tas anak yang ngenyot bapaknya bapaknya Khadijah ini bu wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad sampai Kanjeng Nabi Muhammad sukses Masya Allah dipilih wanitanya wanita pilihan oleh Allah janda yang sayang nih Kanjeng Nabi bagian usia Khadijah lebih tua dari Kanjeng Nabi tapi Khadijah tetap hormat kepada suaminya bagian Khadijah Luis sugih sing Rasulullah Muhammad karena Rasul adalah karyawannya Khadijah bosnya tetap Khadijah sayang ning suami. Lamun ana wong jamban, rabine sugih, laki ne melarat. Rabine sugih, laki ne melarat. Iya mengkono ni ya. Laki ni macam-macam sedikit dituding lainnya. Hey, aja macam-macam. Mater kok beli gablek apa-apa, Mas? Duwe omah oliye. Duwe mobil oliye. Oli mangkat, Mas, luar negeri Taiwan, Taipei, Tai taiyan Khadijah tidak demikian. Khadijah walaupun lebih kaya daripada Rasulullah, tetap Khadijah sayang ning Kanjeng. Dicontoh kibu Khadijah kibu. Bu. Bu. Sanggup beli niru kaya Khadijah, sanggup beli. Masya Allah Khodijah ikut buka kanjeng Nabi balik dagang balik dagang Khodijah gecekan lawang gecekan lawang gebek awake dalam kanjeng Nabi bambu nesrebeng wangi sampai dua laki balik ngojek Khadijah lakine balik dagang gecekan lawang Khodijah ngundang lakine masih ada diundang kelawan kalimat احمد يا حبيبي احمد يا احمد يا حبيبي يا حبيبي سلام سلام Masya Allah, kanjeng Nabi masih ada dipanggil Ahmad ya Habibi sampai ngelamun dua laki arene Darto. Undangan Darto, balik undangan Darto, iya. Terus gari mau sih. Darto, iya. Darto, iya. Ya Habibi, Darto. Oh, Nun undang laki nekin mau lakine laki nato kau eh mendi bay denggol. Laki diundang denggol sing pita beli kurung budak. Ada nih kalian sih kaya kau anak. Sepira hebat wong wadon ibadahnya hebat, sholatnya hebat, ning laki kumbang ibae masa mancing surga. Oi, kurung a beli. jawani nih wong lanang bu. Bu, bu, kerungu beli kerungu. Dangdan cantik untuk suami, insya. Ajak ngaji be karena pengajian mau kau ayu Tua tua gue teplok kau suka ke andel. <tuh> Arab bu, anu jamin lupa ngajian. Teplok tungun nek ini melorot man. Teplok maning tua tua gak usah kepe atau tua meyak. Belaga-belaga alis diukir-ukir. Kayak buntut kalau jengking kosi melintir. Mangkat menglegok terang utang dalam hutan. Ditutupi junda sealisnya. Nah bang? Ini dibuat luntur. Bu. Bu. Kini judulnya lagi gak? Ngaji amper kita jadi ahli surga. Amin. Surga wong wadon anak ning wong lanang dicontohkan dalam rumah tangga kanjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah contoh terbaik di dalam kehidupan mungkin kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aja pengajian ma'ayu, dangdan, dan Arab kondangan Ali Ali ni kabe sampai melakukan kayu wong cangkram gulang dinggo kosis sesikut tangga nyamper ewarsi eh, Sila minum kondangan beli jiwa Iyang eh, kau dingin. Gombrang gambreng gombrang gambreng anak ning kene si model mengkono nana rabine siapa RT Aduh Wong wadon mat pas sombong nganggo kalung bandul cilik PK dikaton katon katona Wong lanang mabuk. bandulnya gede gede susu pak Bu Bu, sanggup Khadijah, sanggup Contoh terbaik. Kenapa saya saya katakan demikian? Karena kanjeng Nabi Muhammad lagi Arab wafat meninggal dunia. Kanjeng Nabi pesan. Apa pesannya kanjeng Nabi? Itakun nisa, itakun nisa. Kita titip uang wadon. Zaman jahiliyah uang wadon dipateni. Diangkat martabatnya di kanjeng Nabi. Sekarang diangkat nih di kanjeng Nabi. Aja sampai rusak. Gimana? orang nabi begitu sayang maring uma mate titip wong wadon jare kanjeng nabi laun kanjeng nabi nitip awas di akhir zaman akeh wong wadon singbli Gerti bakti paring terus jam piranya